Okay, hari ini kita ada buat raptai sempena persaraan Cikgu Zaidan. Kita buat persiapan apa yang perlu hari ini untuk besok. Okay, selamat bersara untuk Cikgu Zaidan. Semoga berbahagia dengan keluarga tercinta dan sihat walafiat hendaknya. Selamat bersara pada Puan Zaidan. Semoga sihat dan ceria terus bahagia, insyaAllah. Assalamualaikum Kak Zaidan. Saya ucapkan selamat bersara dan selamat menikmati kehidupan bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum Puan Zaidan. Diharap selepas ini, selepas bersara ini, jalanilah hidup dengan penuh keceriaan dan ketakwaan. Semoga hari-hari mendatang lebih cemerlang dan lebih mengembirakan. Salam Puan Zaidan, selamat menepuhi alam persaraan bersama keluarga tercinta. Kami akan melindungi Puan Zaidan. Salam sayang dari warga PPKI. Selamat bersara Puan Zaidan. Semoga sihat sejahtera dan bergembira bersama keluarga yang tersayang. Selamat bersara diucapkan kepada Puan Zaidan. Semoga berbahagia bersama keluarga tercinta dalam meniti kehidupan selepas alam persaraan. Kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan selamat bersara kepada Pengajar Zaidan binti Hamzah sempena majlis persaraannya pada hari besok Jumaat 28 Jun 2019. Sesungguhnya saya sebenarnya baru berada di sekolah ini, tapi telah mengenali hati budi Puan Zaidan ini sebagai seorang guru yang amat berdedikasi dalam usia yang hampir sebaya dengan saya, masih gigih menjalankan tugasnya membantu membimbing anak-anak kurang upaya untuk terus mendapatkan ilmu dan menumpangkan kasih sayang mereka. Dan secara kebetulan juga pada hari Jumaat 28 hari bulan Jun, saya tidak dapat menghadiri majlis persaraan ini kerana terlibat dalam satu majlis di Pejabat Pendidikan Daerah Mulangat. Jadi saya ucapkan kepada semua ahli jawatankuasa majlis persaraan Puan Zaidan dengan ucapan rakaman penghargaan dan terima kasih kerana telah berjaya dan dekat.
mengadakan satu majlis. Dan yang terakhir untuk Puan Hajah Zaidan, selamat bersara, selamat berehat dengan tenang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga SK Bandar Rinci. Saya doakan semoga sentiasa dalam rahmat dan kasih Allah. Kini sudah tiba masanya saya berundur diri dalam perkhidmatan pendidikan. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Sekolah Kebangsaan Bandar Rinci atas bantuan dan sokongan yang diberi, khususnya kepada semua warga PPKI, guru-guru, PPM dan murid-murid yang berusaha menjayakan Majlis Selautan Budi Lambayang Kasih. Saya berharap agar sekolah ini terus cemerlang dalam melahirkan generasi masa depan yang mandiri dan berketerampilan. Kepada rakan guru, laksanakan tugas dengan penuh sedar bahawa setiap detik yang kita lalui adalah satu ibadah. Kepada murid SKBR, saya mendoakan kejayaan kalian, semoga menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan ini, saya ingin memohon maaf atas kesilapan, tutur kata, tingkah laku dan tindakan yang menyinggung perasaan tuan-puan. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sanggup menahan asmara, oh dengarlah jeritan batinku.